Satu kita warga UITM, kita bangsa perkasa, taat dan setia untuk negara, penuh semangat wajah. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 7 hari bulan April 2021. Dan untuk penonton-penonton kita yang menonton secara langsung menerusi YouTube Live Pusat Kebudayaan UITM, selamat menonton itu ucapkan. Untuk anda yang mungkin menonton melalui Facebook juga turut kita ucapkan selamat datang. Baik, pada hari ini kita bersama untuk satu program Bicara Seni Industri Kreatif ataupun BISIK Siri 1 2021 di Dewan Resital Pancar Sakti Pusat Kebudayaan UITM Shah Alam. Tajuk kita hari ini, Semula Jukes TikTok Wising, Kebaikan atau Pencemaran, Peralihan Sistem Pelestarian dan Disemensi Seni dan Budaya dalam Era Aplikasi Teknologi Digital dan Sosial Media. Kita bersama dengan tetamu-tetamu kita hebat-hebat belaka. Hebat-hebat belaka kita datangkan khas dari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, yang bahagia Tuan Haji Mesran Muhammad Yusof. Selamat datang Tuan Haji. Tak asing lagi pada UITM, batch ketiga School of Music masa tu, di bawah Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka dahulu. Okay. Sekarang dah berdiri sendiri Fakulti Music. Dan tetamu kita kedua, secara atas talian, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hendrik Lam Sali, Pengerusi Majlis Kebudayaan Universiti-Universiti Malaysia, dan juga merangkap Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Utara Malaysia. Terima kasih bersama-sama dengan kami. Tetamu kita yang ketiga, kalau bahasa-bahasa dalam bahasa Inggeris kita panggil practitioners, pengamal lah. Yang bahagia Datuk Isri Abdul Halim, komposer, penyanyi, pelakon, pengarah, dia semua P dia sapu, penyibuk. Dan pastinya majlis tak akan berjaya tanpa venue tuan punya dia. Jadi kita terima kasih, kita ucapkan buat yang berusaha, Encik Muhammad Hafiz Saskiak, Koordinator Pusat Kebudayaan UITM Shah Alam. Terima kasih. Dan Encik Hafiz Saskiak juga merupakan seorang alumni Fakulti Music dan kini berkhidmat sebagai koordinator dan juga merupakan pensyarah di Fakulti Film Teater dan Animasi ataupun FITA. Begitu juga dengan Wendy Mantan juga lah. Mantan apa tadi, Sarjana Kreatif di Fakulti Film Teater dan Animasi. Terima kasih Datuk Isri atas servis yang diberi atau perkhidmatan diberikan kepada pelajar-pelajar kita. Dan akhir sekali kita juga bawa wakil pelajar yang juga merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UITM, saudara Muhammad Hafizuddin Muhammad Faisal. Handsome kacak. Available lagi graduan graduan dan kini menyambung pengajian dalam ijazah sarjana muda, betul Fakulti Kejuruteraan, Kejuruteraan mekanikal. Baik, dan hari ini mereka-mereka ini, bukan mereka-mereka, mereka ini adalah tetamu-tetamu kita yang akan
memberikan pandangan-pandangan tentang apa tajuk yang kita perbincangkan pada hari ini. Baik, untuk tidak mengganggu masa lagi oleh kerana kita dah kata kemalaman-malaman. Kemalaman. Kita bersama dengan soalan pertama kita. Soalan pertama. Buat Encik Hafiz. Oh, saya. Saya dulu. Okay. Encik Hafiz. Boleh. Strategi Pusat Kebudayaan, Encik Strategi Hafiz. Pusat Kebudayaan UiTM untuk mensasarkan sistem pengurusan kebudayaan kesenian berimpak tinggi dalam peralihan sistem dan teknologi diseminasi bahan seni dan budaya. Itu dia. Soalan mesti. Soalan kita sampai mesti besok soalan ni kalau cakap ni. Soalan mesti dahsyat. Oh, dahsyat. Boleh buat tesis ni. Okeylah, secara ringkasnya lah kalau kita lihat bagaimana kita nak mengadaptasikan situasi sekarang ni. Dengan keadaan yang sebelum ini seni dan budaya dimainkan secara terus. Dan sekarang kita lihat dengan adanya situasi ini, dia membuka satu dimensi pemikiran baru, gaya baru yang kita perlu fikirkan supaya sesuai untuk disampaikan kepada public ataupun masyarakat di luar sana, yang mana mereka ni tidak dapat hadir di majlis-majlis yang kita akan anjurkan. So, jadi caranya ialah kita perlu mendapatkan satu prosedur ataupun satu kita panggil gerak cara yang terbaik supaya mereka juga tidak ketinggalan untuk dapatkan persembahan, menikmati persembahan, menghayati karya-karya dan juga memertabatkan, sentiasa mengingat atau memertabatkan kesenian dan kebudayaan kita. So, caranya ialah nak atau tidak, kita kena juga berkolaborasi dengan teknologi. Betul. Jadi terpaksa, kita terpaksa memilih satu langkah yang mana gaya persembahan yang dulunya kita lakukan perlulah dikawinkan dengan teknologi yang terkini. Kawin. Itu nama bentuk-bentuk sedap tu cakap. Bahasa mudah. Senang faham. Teknologi. So, jadi caranya ialah kita perlu menggunakan teknologi sekarang dengan cara yang sesuai. Macam mana caranya untuk kita sampaikan kesenian itu, karya kita dalam bentuk medium yang baru, medium digital, tanpa kemungkinan tanpa merosakkan kesenian itu sendiri. Sudah tentu dia merasa, kita akan rasa sesuatu yang berbeza. Betul. Apabila benda baru tu kita buat dengan mengadaptasikan elemen-elemen baru, kita akan rasa satu perbezaan yang janggal lah pada kita, rasa janggal. Dan dalam masa seterusnya, apabila kita letakkan kepada penambahbaikan terhadap penyampaian, kemungkinan ia akan memberikan satu pencapaian yang baik. Ini pada saya melihat kan, capaian untuk kita sampai kepada publik, kepada masyarakat lebih luas sebenarnya. Betul. So, kalau bila kita dalam bentuk digital ni, saya melihat kan, bila kita buat seni begini, bicara begini pun, sebenarnya ruang yang sedia ada sekarang ni kalau 200 orang, 300 orang je. Tetapi betul, kita mampu untuk pergi lebih jauh lagi dengan gaya begini. Satu dunia boleh nampak. Satu dunia boleh bisa menonton. So, jadi pada saya impact dia itulah dia. Maknanya kita kena mencari jalan bagaimana cara yang paling sesuai sekali untuk mengadaptasikan dua ni supaya impact, supaya view orang kenal budaya kita dan sebagainya satu dunia lah, macam you cakap tadi kan. Betul. Itulah. Itu yang pada saya lah strategi utamanya lah, mencari bagaimana cara terbaik untuk mengadaptasikan teknologi baru ini kepada gaya persembahan yang sedia ada tu. Betul. Keyword dia kahwin. Keyword dia kahwin. Convergence lah. Bahasa putih dia panggil convergence. So, okay, baik. Satu analogi saya rasa menarik. Tapi memang kalau ibarat kata Cik Hafiz tadi, kalau kita buat sekadar di Dewan ini, mungkin 200 orang, 300 orang menonton. Tapi bila kita buat dengan cara begini, siapa kata perlu ada penonton fizikal? Kan bila penonton boleh menonton di rumah sambil-sambil relax, sambil-sambil makan kacang. Kan? Baik, kita wakil pelajar kita nak tanya. Sebab antara yang paling terkesan adalah pelajar. Pelajar-pelajar universiti, pelajar sekolah. Jadi saudara Hafiz. Saya panggil Hafiz je lah. Hafiz, sama juga nama. Kita pendekkan, nampak mesra. Aplikasi apps
bagaimana dapat mempengaruhi unsur kreatif dan inovasi seni dalam kalangan pelajar, khususnya dalam konteks apresiasi dan manifestasi seni? Okey, baiklah. Jadi menurut pandangan peribadi saya lah, sebagai mahasiswa, sebagai pemimpin mahasiswa, kita lihat jika bila terwujudnya satu aplikasi, terbuktilah bahawa teknologi itu ada di dunia. Bila terwujudnya teknologi di dunia, maka adalah generasi kini yang pakar dalam satu bidang, iaitu pakar dalam bidang teknologi. Jadi saya yakin dan percaya mahasiswa ataupun generasi masa kini, dia bila pakar dalam satu bidang, jadi terbukti dengan nyata bahawa mahasiswa ataupun generasi masa kini dengan pemikiran mentaliti juara, dengan pemikiran keadaan yang sekarang, saya yakin kreativiti dan inovasi itu memang dah diterapkan dalam mentaliti mahasiswa dan generasi masa kini. Jadi bagaimana kita nak terapkan kreativiti dan inovasi? Jadi kreativiti dan juga inovasi ini bukan satu aspek yang penting dalam kehidupan seharian kita. Dalam pembelajaran pun kita kena kreatif. Dalam pembelajaran pun kita kena ada inovasi untuk menjimatkan lagi kos, untuk menambah baik kehidupan kita, menambah baik pembelajaran seharian kita. Jadi apa yang saya terapkan, mungkin dalam pandangan peribadi saya, yang saya terapkan ialah kita kena sayang dengan apa yang kita buat. Jadi bila kita sayang, dari situ datangnya minat. Bila datangnya minat, dari situlah kita akan dapat manifestasi kita punya seni. Kita boleh apresiasi seni kita. Jadi jika Hang Tuah mengatakan takkan hilang Melayu di dunia, jadi kalau kita gunakan teknologi masa kini, saya yakin dan percaya takkan hilang seni budaya di dunia. Dahsyat sekali dia bagi keyword tak, takkan bau, hilang. Betul bau kahwin ni. Kalah kahwin. Bau dia kahwin kan ni, dulu dan sekarang. Betul. Saya setuju juga dengan pendapat UiTM tak salah pilih. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM. Baik, kita nak bertanya dengan sahabat kita yang jauh nun di utara. Jadi untuk soalan untuk pengurusi makum, Profesor Madya Dr. Hendrik Lam Sali. Jadi doktor masih berada di talian, doktor? Masih lagi. Okay, tak sabar baik. Menunggu ni. Amboi, tak sabar nak jawab soalan.
bukan lagi pemisah. Jadi kita mula di Makum ni, kita mula mengadakan kerjasama dengan pihak Mr. Joe Siddiq daripada Joe Siddiq Production, yang merupakan pengerusi Federation for Asian Cultural Promotion. Dan beliau mempunyai rangkaian network kesenian dan kebudayaan yang sangat luas di peringkat Asia Tenggara dan juga Asia sendiri. Ya, dan Makum juga menggerakkan kerjasama dengan AUNCA, Asian University Network for Cultural and Art. Jadi ini semua tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya teknologi dan juga digital. Ya. Selain daripada itu juga, malah kesemua enam flagship program Makum juga, seperti contohnya seperti Anugerah Seni Makum, Festival Kebudayaan, kita dah tukar dah semua atas talian. Ya. Itu semua memang tak bolehlah buat kalau tak ada teknologi. Saya berhenti setakat dulu, Syah. Banyak lagi nak cakap ni. Dia kalau pensyarah macam tu lah, dia tak nak stop. Oh, boleh lagi, boleh lagi. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat Makum itu sendiri, kita dah mula menggerakkan lagi dari segi agenda pendigitalan, ya. Jadi kalau kita lihat sebelum ni kita cuma ada Facebook je. Tapi sekarang ni kita dah ada website kita sendiri, kita dah ada YouTube channel sendiri, ya. Tapi kita mungkin akan bergerak ke arah seperti mana tema di program malam ni lah. Kita ada Smule, kita ada Jokes, kita ada TikTok, kan. Jadi saya suka melihat semua ini adalah satu peluang, bukannya satu masalah ke pencemaran ke, bukan. Ya, kita ada banyak sangat agenda seni, agenda budaya yang kita boleh sebar luaskan melalui semua aplikasi-aplikasi ini. Ya, orang Brazil pun, kalau saya tengok, I think that rakan-rakan sahabat-sahabat panel pun aware, yang mana Korea Selatan pun agenda kebudayaan dan kesenian dia dah menjadi satu fenomena satu dunia pun disebabkan oleh teknologi. Jadi saya percaya satu hari nanti kebudayaan dan kesenian kita ni mampu merata-rata. Di Brazil pun orang akan kenal Zapin. Di negara Afrika pun orang akan kenal tarian-tarian tradisi kita. Itu yang kita nak bila kita menggunakan teknologi ini. Terima kasih, Syah. Untuk ulasan di panjang lebar, nampak akademik tu. Nampak akademik. Tapi seperti yang saya katakan tadi, capaian ke seluruh dunia itu rasanya sekarang ini lebih penting daripada kita go mass market dekat Malaysia itu sendiri untuk kita jual kita punya culture, kita punya kebudayaan. Baik, sekarang ini penting kita nak tanya soalan untuk orang nombor satu tentang kesenian dan kebudayaan ni. Baik, untuk yang bagi Tuan Haji Mesran. Jadi Tuan Haji Mesran adalah merupakan Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Bagaimana JKKN, Jabatan Kesenian Kebudayaan Negara ini, Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara dapat membantu dan menyokong Makum ini sendiri dalam pengembangan kesenian di universiti awam di negara ini sesuai dengan perubahan dan peralihan sistem diseminasi budaya ketika ini? Tuan Haji, silakan. Terima kasih, saudara. Boleh dengar, eh? Boleh. Selasih dari Kuantan, melukut di tepi gantang. Terima kasih saya ucapkan kerana jemput saya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia macam inilah. Kepada saya, zaman beredar, pesaka bergilir. Bila kita bercakap tadi, rakan-rakan panel tadi menyebutkan kita berada di dalam dunia baru. Dalam era seni inilah. Saya melihat apa yang berlaku sekarang adalah bukan rahmat sebenarnya kepada industri seni. Kalau macam saudara sebut tadi, kalau dulu kita hanya berlegar di kawasan kita saja. Sekarang ni dengan apa yang berlaku, kita dapat sampaikan ke seluruh dunia. Betul. Mengenai seni budaya. Jadi berbalik kepada soalan berkenaan dengan Makum tadi, kami sebenarnya sentiasa bekerjasama dengan semua pihak. Kami alu-alukan siapa saja untuk membantu kita dalam mengangkat atau memertabatkan kesenian budaya
di negara kita ini. Ya, kami sebagai jabatan yang bertanggungjawab untuk melestarikan sumber daya atau menjaga sumber daya itu, kami tak mampu untuk bersendirian ya dalam melaksanakan semuanya. Justru kalau saya boleh sebut dari segi membantu dalam semua segi dan dari segi kewangan sebagainya. Di jabatan sendiri kita ada insentif kewangan, insentif seni maksud saya, insentif seni. Insentif seni ini ada dibagi berempat. Insentif kewangan, insentif ruang, insentif kepakaran dan insentif promosi. Jadi dengan Makum contohnya, sebenarnya kami pernah dulu, pihak Makum pernah datang berbincang ataupun bermusyarat dengan kita. Kalau saya tak silap saya sekitar 2017. Dan ada beberapa perkara yang diajukan, dimajukan oleh kita untuk tujuan pelaksanaan dan sebagainya. Tapi mungkin ada beberapa masalah teknikal, ianya tidak sampai ke kita, disampai ke kementerian pada waktu itu. Jadi bila berbalik semula kepada insentif tadi, insentif seni ini kita buka kepada NGO-NGO seni budaya dan juga kumpulan-kumpulan kebudayaan di universiti. Di, syaratnya kalau saya sebut pasal universiti atau Makum ni, kumpulan-kumpulan kebudayaan kesian ini mesti berdaftar dengan Makum. Baru kita boleh membantu mereka menusi insentif seni tadi. Sebab ada mereka nakkan kewangan, sebab ada mereka nakkan ruang ataupun kepakaran daripada kita dan juga promosi. Jadi kita akan beri semua peluang ini kepada mereka. Syaratnya sesuatu tadi lah, mesti berdaftar dengan Makum, baru kita pertimbangkan, baru kita angkat permohonan itu, diangkat kepada kita dan kita akan buat pemilihan dengan mengisi satu jalan kuasa. Tahun ini kita ada 3 kali kita buka permohonan. Baru-baru ini masih dah tutup, insyaAllah tak, Jun sekali lagi dan pada Oktober. Jadi kita silakanlah semua kumpulan-kumpulan udaan yang berdaftar atau bernaung di bawah Makum untuk memohon ataupun mendapatkan kerjasama jabatan kita. Itu buat satu waktu lah. Boleh saya. Jadi maknanya perlulah ada satu payung besar yang memayungi semua kumpulan-kumpulan ini. Dalam kes ini Makum lah. Dalam Makum lah maksudnya. Maksudnya Makum jadi satu belon. Dalam belon tu adalah mungkin daripada UiTM, daripada UM dan sebagainya. Okey. Untuk ni selebriti kita, Datuk Yusri Abdul Halim. Tak selebriti tu. Kalau tu dia panggil Yusri KRU. Jadi Datuk, tahun yang suka tu untuk practitioner, penggiat seni, pengamal seni, tahun yang suka. Tetapi ada sinar apabila apa kata apps ni tumbuh bagai cendawan, mulalah ni saya tengok rakan-rakan artis-artis punya ada yang dah mula buat show secara online dan sebagainya. Jadi teknologi apps ini, teknologi aplikasi apps dapat bagaimana dapat membantu pembangunan industri kreatif negara? Okay, terima kasih Tuan Pengerusi. Saya sendiri, saya tak boleh cakap lah macam tuan-tuan di sini yang akademik. Saya more on pengalaman saya sendiri, mana saya sendiri pendapat lah. Tak boleh disalahkan. Pendapat saya daripada saya umur 19 tahun saya dah dalam industri ni. So saya nampak, saya always been someone yang percaya dengan teknologi. Saya percaya kalau kita sendiri tidak keep abreast dengan teknologi, kita akan ketinggalan. So kita akan cakap pasal today, pasal apa tadi, pasal Smule dan TikTok sebagainya. Zaman saya ada teknologi tersendiri. Sama ada you want to use it or you get left behind, itu persoalan dia. Betul. So zaman saya dulu, masa-masa mula-mula, saya mula-mula yang bukan antara yang pioneers, tapi antara yang terawal, contohnya yang belajar visual effects ataupun CGI. Masa zaman recording dulu, 90s, kita dah buat benda-benda yang tidak dibuat orang lain. Dari segi technical ataupun dari segi teknologi. So like I said, I always endorse benda ni because saya tahu benda-benda ni akan mendatangkan faedah kepada pengguna yang tahu menggunakan dengan baik. Masa kita mula-mula dulu, kita buat contohnya dulu lah, masa kita buat recording di dalam studio. Orang prefer to watch ataupun mencari, kalau kita ambil seorang yang tak pandai menyanyi lah contohnya. Masuk dalam studio, kita betulkan suara dia. So do you say that pelacuran teknologi ataupun teknologi yang digunapakai dengan baik supaya buat sesuatu yang boleh didengar atau boleh diminati orang ramai contohnya. So benda tu you always, contohnya kalau saya buat Piramdi buat cerita Tika Terbang, it's
fiction, but it's actually for people punya enjoyment. So I always percaya that technology will always take you a step closer to your audience for them to see something new. So coming back to your question, saya rasa teknologi ni kalau kita tidak guna pakai, akan be left behind. Sama macam yang cakap tadi, macam kita tengok pelakon-pelakon kita sekarang, penyanyi-penyanyi kita sekarang, ada yang pakai YouTube, ada yang pakai Instagram, Insta famous sebagainya. Betul. Saya sendiri di dalam industri di mana saya bila saya mengarah, contohnya baik filem atau TV, TV station, soalan pertama sekadar saya ambil sipolan-sipolan ni untuk berlakon. Dia akan tanya saya, bukan, dia tak tanya lakonan dia macam mana, bagus ke tidak, tanya follower dia berapa. Follower dia, betul. So itulah realitinya kehidupan kita hari ini. So whether you like it or not, di mana teknologi itu sama ada memudaratkan ataupun kita lacurkan sesuatu for lack of a better word, it's either you do it or you get left behind. So pada saya, penggunaan teknologi untuk buat konsert di rumah ke, untuk buat apa sekali pun, tolak tepi. I'm talking about even pre pandemic punya years, bukan semata-mata pasal COVID sahaja. Yalah, betul. But COVID did make a big impact supaya orang cari cara baru untuk get straight to the audience. So saya rasa ini sesuatu yang baik, mungkin akan menjadi sesuatu yang change the game, akan jadi ada game changer di mana kita will never go back to the way we promoted songs or films before. Yang tu saya setuju tu, memang dia dah ada jadi cara baru. Betul. Dia jadi rutin, nama pun norma baru. Jadi macam-macam cara, cuma how do we go about it? Betul tu, how do we go about it? Adakah kita nak guna ataupun kita nak memang nak ditinggalkan? Kita nak ditinggalkan. Dia macam lama lagi lah. Kan, dia lama lagi. It's either you sprint untuk habiskan 100 meter ataupun you jalan-jalan je lah. So at the end of the day, yang kat depan tu akan dapat pingat. Pingat ni saya andaikan sebagai audience lah. Audience. Dan yang belakang ni kenebu lah. End up kenebu. Baik, terima kasih Datuk Isri. Saya rasa jelas tu, cantik. Dan untuk rakan-rakan kita yang menonton melalui Facebook YouTube Pusat Kebudayaan, YouTube Pusat Kebudayaan secara langsung, anda boleh sebenarnya bertanyakan soalan-soalan kepada panelis kita ni, tapi kita akan buka nanti. Tapi mungkin boleh type sekarang, tinggal tekan enter je kan. Type sekarang, tekan enter, sebab kalau type sekarang nanti tak dan nak baca dia naik kan, dan scroll up, nanti nak kena scroll down balik dan nak cari soalan tu. Ramai yang menonton ketika ini, kita ada lebih kurang 1000 lebih 1000. Lebih 1000 view. Jadi alhamdulillah ramai yang menonton, dan rasanya selepas ni akan masuk lebih ramai lagi. Untuk soalan seterusnya untuk rakan kita di ujung talian, Dr. Hendrik. Masih ada lagi doktor? Takkan tak ada, mesti ada punya lah. Dia mengikuti rapat ni. Mana boleh lari. Off camera kejap lagi, nanti minta angkat tangan. Okey, baik. Dr. Hendrik, adakah diseminasi bakat melalui teknologi media sosial dapat membantu makum secara berimpak dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan? Saya percaya ada. Memang itu pun yang kita tengah giat lakukan. Tadi saya lupa sebut, baru-baru ini pun misalnya UUM sebagai salah satu penggerak makum pun, kita baru saja selesai mengadakan Carnival yang menjadi flagship kita setiap tahun, Carnival 3K. Carnival 3K ni kesenian, kebudayaan dan keusahawanan. We do it every year, dan itu memang selalunya penuh dengan acara-acara. Kita ada 20 lebih acara dalam Carnival ni, termasuklah pertandingan DK Barat, tarian, nyanyian, Battle of the Band, and then persembahan artis. Cukup banyak, termasuk bengkel-bengkel dan juga pertandingan seperti memasak pun ada, ataupun kesenian lain. Tetapi kali ini kita terpaksa buat secara atas talian. Orang kata nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kalau kita menganggap pandemik ni sebagai satu halangan, maka budaya akan terkubur. Jadi kita tak nak budaya itu terkubur, jadi kita buat juga cuma dalam kaedah yang baru, iaitu atas talian. Jadi sangat menarik, even ramai ikon-ikon budaya dan seni, jemputan-jemputan kita pun seronok dapat join Carnival 3K ni. Malah kita juga biasanya kalau Carnival 3K ni kita hanya dapat penyertaan lokal. Tapi kali ini because of atas talian,
penyertaan antarabangsa tu agak ramai, ya, melibatkan peserta daripada negara-negara jiran. Jadi itu kemungkinan bila kita buat apa nama secara atas talian. Malah salah satu apa nama pertandingan yang kita buat adalah secara TikTok, eh? Ada, kita buat juga baru-baru ni. Dan baru-baru ni juga UUM juga ada organise program ataupun pertandingan international folk aerodance. Yang ini banyak negara dihantar penyertaan, ya. Negara-negara seperti Brazil pun ada hantar penyertaan, Indonesia pun ada, ya. Jadi banyak negara yang hantar penyertaan. Ini baru lagi satu contoh pertandingan. Dan di peringkat because saya bukan sahaja bukan sahaja pengerusi makum, tetapi saya juga buat masa ini adalah presiden IMTGT, ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, Golden Triangle, ada 12 universiti iaitu di utara tanah air, di selatan Thailand dan juga di Sumatera. Jadi salah satu acara ataupun program yang kita buat yang mana dianjurkan oleh UNIMAP, Universiti Malaysia Perlis, adalah apa nama bengkel tarian, ya, yang mana kita mempelajari aspek tarian tradisi negara-negara jiran secara atas talian. Jadi dia macam kalau student kita sekarang ni dia online tuition, yang ini tuition juga secara online, tetapi mempelajari aspek kesenian, tarian, kebudayaan negara-negara yang lain melalui program ataupun bengkel secara atas talian. Dan saya percaya juga, dan saya dimaklumkan pun bahawa ahli-ahli makum lain, universiti-universiti lain pun semuanya bergerak ke arah yang sama. Jadi sebab itu saya percaya dengan adanya teknologi dan juga khususnya sosial media ni, penyampaian maklumat, penyampaian ilmu dalam budaya dan seni itu semakin lama semakin rancak. People get used to the new way of doing things. Jadi kalau kita tengok golongan remaja pun, yang saya percaya menjadi agenda utama makum dan juga universiti, mereka ini hidupnya dalam sehari mesti surrounded by social media, ya, IG-nya, Facebook-nya, Twitter-nya. Tapi kalau Facebook ni depa katalah Syah, itu golongan kita je Syah. Depa kata Facebook ni untuk orang tua. Ya, tapi kalau orang muda ni, dia tak layanlah Facebook, ya. Tapi saya percaya contohnya bukan sahaja perkongsian ilmu secara atas talian, tetapi dari segi commercialization of bakat seni itu pun boleh dijalankan ataupun dijayakan melalui social media ataupun teknologi. Kita dah biasa dah dengan content creator. Konsep content creator ni yang famous di khususnya di YouTube, ya. Saya sendiri adalah peminat tegar some of the content creator dalam YouTube. Misalnya, tapi saya lebih suka kepada food traveler dan juga travel blogger. Seorang ada seorang yang saya minat tu, nama dia Mark Wins. Dia declare dia punya profession dia sebagai professional eater. Saya kata, oh, ada juga jawatan professional eater, ya. Tukang makan profesional, bukan tukang masak profesional, tukang makan profesional. Jadi kerja dia jalan satu dunia makan. Itu baru Mark Wins, belum Martin lagi, belum Food Ranger lagi. Dan ramai juga yang berjaya menjana pendapatan, very successful careers. Kerja dia adalah doing what they love the most. Contohnya berjalan je kerja dia, traveler. Jadi saya terfikir, dan kita sependapat dalam keluarga makum ni, kenapa kita tidak menjadikan bakat seni dan bakat budaya tu sebagai orang kata apa, satu lagi seperti mana juga profesional bakat seni ni, kita tawarkan khidmat kita dalam atas talian tu, ya. Kalau macam Dato' Yusri ke artis-artis yang lain ke, memang itu sudah mempunyai pengikut yang ramai. Kalau kita tengok Nilofa ke PU Riz ke, itu dah pengikut yang sangat ramai dah. Hana Delisha ke, semua dah pengikut yang ramai dah. Ya, tapi kalau Syah sendiri, saya sendiri, siapa nak kenal, siapa nak follow. Tetapi sebenarnya ramai di kalangan pelajar-pelajar kita, remaja-remaja kita ni yang mempunyai bakat-bakat yang hebat. Ya, kesenian dan kebudayaan tu satu spektrum yang sangat luas. Bukan hanya nyanyian, bukan hanya tarian.
Tapi kalau mereka ni boleh mengetengahkan dan menjual bakat-bakat mereka di di apa nama social media ni, bagi saya itu adalah satu perkembangan yang yang sangat baik. Jadi ramai yang menjadi selebriti TikTok sekarang, ramai yang menjadi apa nama selebriti influencer yang yang tadi disebutkan. Baru-baru ini pun saya sempat berkenalan dengan seorang influencer, Hijaz nama dia, datang UUM ya. Hijaz ni pun anak muda yang bila dia bercakap tu orang kata maturity beyond his years. Dan dia sendiri pun saya pun tak kenal sebelum ni sebab dia bukannya penyanyi atau pelakon yang terkenal, tapi dia sudah pun mempunyai follower ya, lebih daripada 50,000 orang dan baru saja sign deal dengan beberapa company untuk promote baju dia orang, untuk promote. Kiranya bakat-bakat seni itu boleh datang daripada pelbagai segi dan itulah yang kita percaya dalam Makum, bahawa penyampaian apa nama diseminasi bakat tu memang berlaku dan akan berlaku dengan lebih pantas lagi melalui sosial-sosial media dan juga teknologi. So itu je Syah, terima kasih. Saya suka channel sejarah. Suka channel channel sejarah sebab adalah channel-channel yang saya follow juga. Datuk suka channel apa? Semua saya layan. Semua layan Saya suka history juga sebenarnya. Sebab yalah, kadang-kadang benda ni rare, susah nak dapat kat TV. Di YouTube dia lebih mudah dan penceritaan lebih sampai detail, kan. Jadi baik, soalan terakhir sebelum kita berehat, kita akan kata ada VT yang kita nak tayangkan berkenaan dengan ataupun video-video Smule ataupun TikTok. Jadi untuk Tuan Haji, Tuan Haji, industri muzik, seni budaya adalah sebahagian daripada industri kreatif negara. Beberapa tahun dahulu industri adalah antara penyumbang ekonomi kreatif yang utama. Dengan perubahan sistem pembangunan, penghasilan produk seni serta diseminasi seni ketika ini, adakah ia mempunyai kesan terhadap penjanaan ekonomi kreatif negara, Tuan Haji? Ini pandangan saya lah. Kalau ikut ni statement daripada Kementerian KKMM, dalam tempoh 5 tahun yang lalu hanya sekitar 2% saja sumbangan industri kreatif dalam menjanaan ekonomi untuk untuk KDNK. Tapi saya melihat dengan senario yang ada sekarang ini, saya fikir ini bukan salah satu cara untuk membantu penggiat seni khususnya ya, ataupun pengkarya-pengkarya untuk menjana ekonomi. Jadi kita di jabatan melihat kalau selagi ianya mampu untuk memberi pulang yang baik kepada penggiat-penggiat seni, kita harus menyokong selagi ianya tidak menjadikan sebagai tempat ataupun perkara yang boleh yang bersifat negatif. Selagi ia positif, kita terus menyokong. Jadi saya percaya dengan norma baru ini, khususnya program-program ataupun aktiviti yang bersifat dalam talent ini, khususnya dengan seni budaya ini, ia mampu untuk menjana ekonomi kepada penggiat-penggiat yang ada di negara kita ini. Saya melihat ni aplikasi-aplikasi yang ada ini macam Smule, Wishing sebenarnya. Dan ini benda-benda yang kita yang umur kita tak berapa bersangat kan. Tapi saya lihat apa dari maklumat-maklumat yang saya dapat, ia sebenarnya memberi kesan positif kepada mereka yang mengamalkannya. Tapi kepada saya, apa je benda yang telah dijadikan dunia ni, selagi ianya kita jadikan dia sebagai perkara yang positif, dia akan positif. Betul. Kalau kita jadikan dia sebagai benda yang negatif, dia akan menjadi negatif. Walaupun jadi, benda dia buat tu positif. Betul. Kan? Itulah yang yang saya fikirlah buat seketika ini tentang penjanaan ekonomi buat penggiat-penggiat seni dalam era sekarang ni. Okay. Pandangan saya pula bila bercerita tentang penjanaan, mungkin pecahannya tu tidaklah as fair as sepatutnya. Mungkin dia membawa karya seni dia di ruang digital, tapi
penjanaannya adalah untuk digital itu, bukan untuk seni itu. Uh-huh. Kan? Saya melihat dia, okay, mungkin dia punya kek tak square lah, yeah, dibagi kan. Eh? Uh-huh. Jadi penjanaan kepada digitalization itu bukan pada karya yang ataupun dipersembahkan, uh-huh, pada ketika itu kan. Jadi mungkin lah. Eh? Jadi kita akan melihat seketika Tuan Haji Dato' Hafizuddin serta Cik Hafiz. Oh, dua Hafiz kita ada, yeah, punya kan. Popular okay. Hafiz. Kemal. Okay. Jadi kita akan melihat seketika, kita minum-minum dulu, minum dan kita akan sambung selepas ini. Dan mungkin juga kita ada beberapa komen daripada ini komen eh, bukan soalan lagi, komen daripada penonton-penonton kita ni. Dia kata off slow mode, off slow mode, suara okey, orang tertinggal. Eh, mungkin kita akan cuba sort masalah tu lah, kita cuba selesaikan masalah tu. Jadi kita berehat seketika, jadi sama-sama kita tonton video TikTok dan juga Smule ni lah yang kita sediakan khas untuk anda. Jadi kita berehat seketika. Assalamualaikum, hai, selamat hari raya Aidilfitri, maaf Zahid dan Batin daripada saya Queen Adia. So this is a special project for Aidilfitri, khas untuk Ardegul Sutri Day Project. Itumulah daripada saya. Setelah berpuasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridulfitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek, hilirmu di jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng sop sepatu terape, kakinya pada lecet babak belut berape. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Terjamin, minal aidin wal faizin,
You're chained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There's no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken a feather. I hope we can patch it up together. How the heartaches gonna they go and it's gonna stay me there. You'll be dancing once again and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry. But the sun is still in the sky and shining above you. Chiquitita, try once more like you did before, singing you song, Chiquitita. So the walls came tumbling down, and your love's a blown out candle. Seems too hard to handle. Chiquitita, tell me the truth. There's no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, you and I know. How the heartaches come and they go when it starts believing. You'll be dancing once again and the pain will end. You'll have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry. But the sun is still in the sky and shining above you. Oh,
Okey, baik. Kita kembali semula. Dah tengok selingan-selingan TikTok tu tadi. TikTok dan Smule. Lagu Raya Puasa minggu depan. Baik. Datuk Isri. Sebenarnya saudara-saudari sekalian, betul-betul kita banyak tadi bincang kan. Kita ceritalah. Cerita-cerita bincang-bincang. InsyaAllah. Siri 2. Siri 2, yes. Siri 2 kita santai-santai lagi. Betul-betul. Apa, ngeteh ngopi. Datuk, revolusi industri 4.0 yang diperkata-katakan sekarang inilah IR 4.0, berperanan dalam menghasilkan produk seni khususnya untuk pasaran komersial muzik. Jadi kalau kita cerita muzik komersial, Datuk Isri lah, adakah IR 4.0 ini relevan dengan penghasilan produk seni dengan mengambil kira kepentingan nilai-nilai estetik seni itu sendiri? Weh, soalan susah ni. Ada ABCD tak ada? SPM ni 2021. Apa soalan sulit? Okey. Adakah IR 4.0 tu relevan dengan penghasilan produk seni dengan mengambil kira kepentingan estetik seni itu sendiri? Saya rasa seni itu sendiri, as we know, it's very subjective. Sama ada you appreciate it or not, sama ada minat atau tidak. But soalannya balik, whether IR 4.0 ni ada is a good or bad thing, or even like Smule or TikTok or Wissing or whatever, was it a good or bad thing? It's one of the things yang dalam saya rasa yang merupakan satu paradox in a way, because it's good. Pada masa sama, for the same reason it's good, it's bad. I'll give you apa sebab. Contohnya macam saya cakap tadi, zaman saya dulu kalau nak jadi penyanyi, you kena pergi recording label. Betul. You kena get signed. Tapi tapisan dia nak milih seorang artis tu, dia kena banyak tapisan, banyak orang yang around you, the professionals yang cakap, okay, image you macam ni, you concept macam ni. So banyak yang orang yang take care of you punya image ataupun you punya sebagai longevity as an artist tu. For the very same reason why Smule or TikTok is good for you to become popular, it's also bad, because if it's good, it's easy enough for you, it's easy enough for everyone else. So lifespan seseorang dalam industri whatever they do tu is very short, dan kita tahu kita punya appetite, human appetite untuk entertainment ni selalu macam next. Tambah pula sekarang senang tekan button je, tekan next je. So kalau you cakap as a whole, as an industry, yes, it will elevate the business aspect of the entertainment industry. But as quality, di mana you can build an artist, di mana over the years they become more experienced, they become better singers, they become better composers, in a way, dipertikaikan lagi lah. Tidak, because your lifespan so short. It's always like benda baru. And with everything in life juga, di mana you set a certain standard, it's very easy for someone to cakap, okay lah, standard kau macam ni, aku buat macam kau tapi bagus sikit. So what I mean, to come back to your question, apresiasi seni itu sendiri sentiasa berubah, ataupun seni itu sendiri sentiasa evolve, dan to get where you can actually build a career ataupun build apa nama, a name for yourself, ataupun nak even for budaya for that matter. Kalau kita cakap kita nak kembangkan say Zapin through Smule dan sebagainya, who are you to say pada Brazil daripada diorang pun boleh buat? Betul. So how can we be different enough to get the eyeballs of the world? Apa yang kita boleh buat lain, berbeza, supaya kita boleh macam kita tahu yang kita to become someone yang nak cepat naik, senang buat benda orang minat lah. Tetapi kita tahu Zapin bukan peminat dia seluruh dunia. We know kita lawan arus tu. So macam mana kita nak buat sesuatu yang tidak popular, mempopularkan dia menerusi platform yang sudah memang kita tahu for the masses, yang diorang mencari bahan-bahan popular saja. So it becomes tricky in the sense that, as I say, it's a good thing, senang nak buat. Tetapi kalau kita nak promote something traditional, it's also people in Venezuela boleh buat, people in South Africa boleh buat, everywhere around the world can do the same thing. So my question balik is that, macam mana kita boleh buat something yang boleh grab the attention. So like I said lah, is it good or is it bad? Is it boleh menaikkan taraf kita punya nilai estetik sebagainya?
up to the user and up to the viewers at the end of the day. Betul. Ada pro dan kontra dia. Ada pro. And selalu pro kontra ni pro or kontra ni pro and kontra. Pro and itu dia benda pro kontra dia. Benda yang sama for the kontra. Same reason yang dia bagus, the same reason dia tak bagus. Betul. Tak semua ajalah kan, tak semua je ada lifespan dia yang agak panjang. Very short. Ada yang lifespan agak yeah, macam kalau lagu dia orang panggil dulu one hit wonder. Banyak. Kan? One hit wonder. Ini masalah dia. Dan dunia sekarang pilihan lebih banyak. Betul. Dalam keadaan sekarang pilihan lebih banyak. Kalau tak ada di sini mungkin kita boleh cari entertainment yang kita suka tu di tempat lain. Betul. Okay. Tuan Haji, dia kira orang nombor satu kebudayaan di negara kita ni. Kita kena tanya dia juga ni. JKKN melaksanakan berbagai program kebudayaan, kesenian, seremaya. Apakah pernah JKKN melakukan kajian tentang respon atau sambutan khalayak dan bagaimana impak dan kesannya? Baik, terima kasih. Macam saya sebut tadi awal tadi, ini merupakan satu hikmah yang terbaik. Kami sebagai jabatan yang bertanggungjawab untuk menjaga seni budaya kita, kami melihat kita ambil kira tahun 2020 saja. Berdasarkan kepada kita punya perkiraan, sebanyak lebih daripada 17 juta yang menonton viewers dan readership tahun 2020. Untuk yang menonton menerusi dalam talian saja lebih 4 juta dengan dengan PR value lebih 7 juta. Jadi kepada kita ini merupakan satu benda yang baik kepada negara, khususnya dalam kita untuk memperkenalkan ataupun untuk memperkukuhkan seni budaya kita. Jadi bila sebut tentang perkara aplikasi yang kita bincangkan ini, kita mengharapkan supaya aplikasi ini macam Dato' Yusri sebut tadi, contohnya macam Zapin atau main Zapin. Jadi kalau setakat ini kita hanya bermain di peringkat negara saja, tapi menerusi aplikasi ini, kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ia boleh mencapai ke tahap antarabangsa. Daripada mereka tak tahu, mereka akan tahu. Contoh macam program kami yang dalam talian, kami setakat ini kami ada lebih kurang dalam 305 program yang kita akan buat dalam talian. Selagi tidak boleh kita pergi secara fizikal, kita mengharap sangatlah supaya aplikasi-aplikasi yang seperti ini terus dimanfaatkan, tapi dengan cara dengan angle yang lebih positif, yang boleh membantu kita, khusus membantu jabatan kita dalam mengangkat seni budaya itu, meletakkan diri tempat yang sepatutnya. Itu yang kita harap sangat, menerusi aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ini. Betul, sebab lebih terarah kepada hiburan. Betul. Ya kan, betul. Semata-mata. Jadi mungkin benda ni kita boleh cabangkan lagi. Kita haraplah jangan yang kita nampak ni lebih kepada nyanyian tu kan. Tapi kita harap menerusi kita ada banyak aplikasi. Jadi supaya content creator ni buat benda yang lain pula. Khususnya berkaitan seni dengan seni tu luas. Betul, seni tu luas. Seni bukan luas, nyanyian. Budaya tu juga luas. Betul, betul. Jadi jangan sempitkan kepada nyanyian, tarian saja. Tukar makan pun boleh buat seni. Ha? Tukang makan pun jadi seni. Tukang makan pun jadi art. Professional eater. Professional eater. Baik. Cik Hafiz. Yes. Itu dia. Pengantarabangsaan seni dan budaya di peringkat global meletakkan citra seni negara di luar sempadan domestik. So kita rentas sempadan, kita rentas boundary. Bagaimana nak merealisasikan usaha ini dalam masa kini, dalam keadaan sekarang? Sebenarnya kalau kita lihat program-program di atas talian, macam tadi kita bincang berkenaan dengan pencapaian dia, capaian tu bukan saja di kawasan ini tapi boleh pergi jauh, dan tidak secara langsung dia boleh pergi international. Pada saya, jika kita menggunakan aplikasi tersebut, rugi kalau kita tak pergi ke international. Betul. Sebab dah memang
boleh ke sana. Contohnya program malam ni. Borderless ni. Yes. Hmm. Kalau kita menghadkan kepada ruang yang kecil, maknanya kita ni macam masih lagi menggunakan ruang yang reality. So, atas talian tu memang tanpa sempadan. So, maknanya kita kena ambil peluang tersebut. Dan memandangkan daripada aspek tersebut, maknanya program-program atas talian tidak secara langsung, dia memang international lah. Dia memang international. International lah. Cuma kita ni sedar tak sedar, kadang kita cuma mengecilkan tu, mengecilkan keadaan. Dan antara lain yang saya suka sentuh ialah berkenaan dengan kita panggil teknologi tu satu hal, tapi dia punya device, devices tu. Ada kalanya dia punya vision tu jauh, nak sampai international dengan professional dengan semua kelengkapan apa nama kita panggil program tu, tapi kelengkapan dia tu tak dapat nampung benda tu. So jadi itu mungkin akan menyebabkan program-program, sesuatu program itu tidak berapa diminati. Disebabkan kekangan dari segi teknikal. So jadi itu kena ada sokongan lah, sokongan daripada pihak-pihak yang tertentu, supaya kita punya vision once kita jalankan secara online atau atas talian memang boleh dibawa terus ke seluruh dunia. So itu pada pandangan saya lah. Dan aplikasi-aplikasi ni semua yang menarik lah, macam Datuk cerita tu semua menarik, sebab saya gambarkan dia macam gula lah. Gula manis. Gula tu manis, kalau kita makan dengan kadar yang cantik, kadar yang cukup, dia sedap. Betul. Sedap. Setuju. Dia tak datangkan mudarat kalau kita makan dengan cukup, dengan kadar yang betul. Tapi bila kita berlebihan, kita over, kita rasa akan dapat dia punya mudarat. Betul. Ha, so dia memang manis. YouTube, TikTok tu semua memang very sweet. Contoh macam dia punya vision daripada dia punya creator dia kan, daripada apa, ByteDance lah, daripada China kan. Dia punya antara objektif utama ialah mengadakan TikTok ni untuk mempopularkan seorang dalam masa yang singkat tu. Dia tulis berapa saat, 50-60 saat lebih kurang macam tu, to fame kan. So apabila kita melihat yang itu, kita boleh mengguna pakai bukan saja untuk mempopularkan subjek tu, tapi boleh mempopularkan budaya kan. Mungkin lah, itu pandangan saya. Kalau kita melihat dengan cara yang betul, kita menyusun dengan cara yang betul, kemungkinan kita akan dapat impact tapi yang macam terbaik. Macam cakap tadi lah, to make someone popular in the, apa, like 60 seconds. Yeah, 60 seconds. Tapi kena tahulah you nak popular kerana apa. Betul. Itu yang cakap, dia macam gula tu. Kalau kita kita tahu kita ni apa nama, banyak perlu latih, orang pun tahu kan. Kan, you nak popular sebab sekarang istilahnya tular. Tular. You nak tular kerana apa? Adakah kerana you jatuh longkang? Semua nak tular tu. Itu sebab tu dia popular tu. Sebab dia meletup-letup, sebab semua orang memang nak itu, nak popular. Tapi selalu banyak yang popular semua tak sengaja. Yang sengaja buat kena kecam tu. paling junior sekali dalam ni. Jadi paling junior. Paling junior. Ni, junior tapi ni dalam dunia dia tu. Dia dalam dunia. Sekarang ni kalau kata orang-orang sekarang, zaman sekarang, maksudnya orang-orang lama zaman sekarang, kita meminjam time dia ni sekarang ni. Yeah. We are borrowing their time. Sebab tu nanti dia orang pula pinjam masa anak dia. Dia berterusan macam tu kan. Okey. Jadi satu kelaziman pelajar-pelajar universiti ni bijak meneroka sesuatu yang baru, khususnya teknologi digital, sebab ada je pelajar-pelajar yang dah memperolehi 5 angka sebenarnya walaupun dia orang belajar. Kerap kali juga dia orang obsesif dalam hal ni, sampai abaikan benda-benda lain. Jadi pandangan dan nasihat saudara, saudara Hafiz, kepada pelajar-pelajar yang macam ni, yang obsesif ni. Susah soalan ni. Okey, baiklah. Kalau nak tengok daripada Datuk Isri, Tuan Haji, Encik Afi dan juga Prof menceritakan pengalaman, saya rasa sangat kerdil sebab saya tiada pengalaman dalam kesenian, kebudayaan. Jadi benda tu
saya diterapkan dari sejak kecil lagi. Tapi dunia dunia digital sekarang ni dunia awak ni. Betul. Jadi alhamdulillah saya sangat meminati bidang seni budaya sebagai contoh Kompang, Tarian Zapin. Ayah saya sendiri Tarian Zapin, Mary Zapin. Jadi benda tu saya dah diterapkan dari kecil lagi untuk menerapkan minat tu. Jadi apa yang saya boleh sampaikan kepada semua pelajar-pelajar untuk mengelakkan diri daripada obsesif dengan apa yang mereka buat. Ialah apa yang kita buat, benda yang pertama ialah kita kena niat pada diri kita. Apa yang kita buat sebenarnya ni dalam kita menceburi bidang kesenian, adakah kita inginkan populariti semata-mata? Jadi dari niat tu macam Tuan Haji pernah cakap, kalau kita fikir benda yang positif, benda tu akan datang terus secara positif. Jadi bila kalau kita katakan niat kita baik untuk menjadikan bidang kesenian ni untuk menyampaikan maklumat kepada orang, untuk memberikan apa, impak kepada orang, serve to community, jadi saya rasa benda tu, niat yang baik akan datangkan kebaikan yang baik pada diri kita. And then yang kedua, kepada pelajar-pelajar, mungkin kita boleh tetapkan kita punya sasaran dalam bidang kesenian. Jadi ramai pelajar-pelajar, kita tengok sekarang pun dalam fakulti muzik, dalam pelajar-pelajar mahasiswa, ada kalangan pelajar fakulti muzik yang terdiri dalam kalangan artis. Jadi mereka boleh tetapkan sasaran mereka dengan jadual mereka. Jadi kita boleh susun jadual kita dan juga sasaran kita, apa yang kita nak sebenarnya. Dan saya kata, kita terlibat dalam dunia kesenian, jadi kita susun jadual kita sebaiknya. And then yang terakhir, saya mengamalkan konsep dengan apa yang kita buat ni, biarlah bersederhana. Macam dulu saya, sejujurnya saya mengatakan saya tidak menyukai TikTok. Tapi saya sedar sekarang TikTok ni banyak memberikan manfaat kepada saya, memberikan informasi kepada saya. Dan benda tu setiap malam saya scroll TikTok. Kena pilih-pilih lah kan? Kena pilih-pilih lah. Jadi kadang-kadang ialah kita buat tu sesuatu perkara tu, janganlah kita terlalu suka-suka sangat, janganlah kita bencikan benda tu, benci sangat. Jadi biarlah apa yang kita buat, biarlah bersederhana. Jadi kita takut bila kita terlalu suka, kita tak dapat sasaran yang kita nak. Jadi benda tu akan mengecewakan pelajar. Bila mengecewakan pelajar ataupun mahasiswa ataupun generasi masa kini, jadi bila kita kecewa, pasti kita buat benda yang bukan-bukan. Contohnya, kita buat benda yang bukan-bukan, contohnya kita tak tahulah apa yang pelajar buat kan. Mungkin biarlah apa yang kita buat tu, biarlah bersifat bersederhana. So dari bersederhana tu akan menantangkan niat yang baik. Dari niat yang baik, and then kita boleh kaitkan niat yang baik tu dengan matlamat kita, sasaran kita. Dan insyaAllah, saya yakin dan percaya dunia seni ni, seni budaya, macam yang saya cakapkan tadi, andai Hang Tuah mengatakan takkan hilang Melayu di dunia. Jadi dengan teknologi masa kini, takkan hilang seni budaya di dunia. Boleh, betul. Simpanlah video-video tu di cloud. InsyaAllah. Eh, tapi bila bercerita tentang obsesif ni, sebenarnya kalau obsesif benda yang kita suka, saya rasa contoh saya boleh ambil antara semua panel, Datuk Isri lah. Kalau dia tak obsesif, tak jadi KRU, betul kan? Tak obsesif, tak jadi KRU tahun passion. 1992, album pertama. Passion. Kan, generasi ku kalau tak sebab saya. Lagunya. 9 lagu kena band tu. Daripada 10 lagu dalam album, 9 lagu kena band. Yes. Kena band. Satu je keluar radio. Masa tu kan, saya teringat masa tu Datuk Norman siap pakai banana tu, duduk dekat van masa tu, dekat kenderaan tu, nyanyi lagu tu. Dengan saingan masa tu pun banyak. Hip hop dance music masa tu, ketika tu keluar tahun 92, F4U2C, Nico. Tapi tak macam hari ni. Hari ni saingan dia lagi sengit. Sekarang ni saingan dia lagi sengit sebab medium untuk dipersembahkan tu lagi besar. Saya pun dibesarkan dengan lagu Datuk Yasri. Nampak. Jadi kalau nak minta menyanyi, masih tak ada menyanyi lah. Jadi obsesif itu ada yang bagus sampai kalau awak tengok KRU baru keluar dengan KRU sekarang, obsesif tu. Betul, passion tu kena ada. Passion. Ha, passionate tu sampai jadi KRU Academy. Geran yang geran mereka terima juga sampai wujud KRU Studio di Sabah Berjaya. Betul Datuk Isri, tidak semuanya geran lah, tapi banyaklah juga. So achievement saya rasa saya tabik spring lah. Kalau achievement saya tabik spring pada KRU. Ini salah satu daripada tiga adik-beradik ni, antara yang saya sebab dia obsesif, dia suka menyanyi, dia suka bisnes.
Suka buat benda baru sebenarnya. Yeah. Semua orang yang tak buat, kita buat. Innovation. How can you be different from others? Inovasi. So, CGI juga amat baru dan Dato' Yusri penetrate CGI dalam Cicak Man. Siapa sangka teksi tu tengok bila tengok the making tu, siapa sangka bangunan tu tak ada pun. Betul. So, kita tengok dalam, ini kat mana ni syuting? Betul. Cicak Man pun. Rupa-rupanya green screen je. Berimpak. Macam kita punya ni. Macam kita punya. Beria punya set. Okay, kita nak bersama dengan Dr. Hendrik. Lagi doktor, jangan balik lagi doktor. Dia dah kat rumah dah. Dia memang dah kat rumah lah. Jangan masuk bilik, tidur. Doktor Hendrik. Dah hampir. Dia dah malam-malam ni, dia berpasir-pasir. Kalau orang dulu kata mata dah berpasir-pasir. Berpasir-pasir. Okey, Dr. Hendrik, membina kreativiti meningkatkan apresiasi pelajar terhadap kesenian negara sebahagian matlamat makum, betul kan? Betul, betul. Okey, jadi kekangan dalam situasi pada hari ini mencabar usaha-usaha ini. Pandangan doktor?
14 tahun dah boleh jual painting. Tak ada account bank pun. Kan. Tak ada account bank pun. Kan? Ha, itulah. Dia punya rasa, potensi dia tu kan. Rasa tua dia. Aduh. Tak macam Datuk cakap tadi lah. Benda baik kita ambil positif dan positif lah. Kalau yeah, benda negatif tu kita ambil dan kita berfikiran positif dan positif juga dia. Positive. Datangnya end up ya. Jadi sukalah juga saya nak berkongsi contoh pembelajaran di YouTube. Benda baik guna macam ni je lah. Jadi kan? Baik. Macam satu drama adik perempuan kita dulu ada satu, saya lupa nama dia. Dia belajar main drum di YouTube. Sekarang dia boleh jadi antara selebriti sebab dia kanak-kanak lagi dan perempuan main drum sangat popular di YouTube. So benda-benda ni lah macam Tok Siki cakap, benda yang baru dia obsesif, dia benda yang disuka. Dia boleh jadi kata orang satu ilmu baru dan bila buat tu dia akan berkembang, dia akan evolve ke arah yang lebih baik. So forget lah, bukanlah forget, kita tak boleh nak forget, benda tu dah history. Zaman kaset CD kita cerita tadi, we'll never get back to that era. Sejarah. Benda tu sejarah, kita tak tahu. Tak, benda tu kalau ada sekarang ni dia jadi limited edition lah. Siapa pegang kaset ataupun cartridge dulu, vinyl kan, green hitam, dia dah jadi rare. Dia jadi rare kan, barang menjadi mahal. Okay, ni soalan terakhir sebab kita ada beberapa soalan sebenarnya daripada penonton-penonton kita. Soalan yang baik juga. Datuk Isri, muzik seni budaya negara sesuatu yang unggul kerana dia bersifat multiracial dan mampu merealisasikan konsep integrasi nasional. Pandangan Datuk. Okay, benda ni saya, bila biasa cakap, saya go back to apa saya cakap tadi, contohnya trying to be different and how can we do things different supaya grab the attention seluruh dunia. Kita tahu contohnya macam this apps yang kita ada sekarang ni, the target audience yang memakai aplikasi ni, saya sendiri tak pernah sentuh TikTok. Umum-umum macam saya memang tak tahu tentang TikTok. So if you talking about the pengguna TikTok dan sebagainya, kita tahu umur target diorang, I don't have the numbers, tapi lebih kurang probably teenagers to late 20s itulah ataupun demografik sebagainya. Lebih kurang macam tu, So demografik dia macam tu. So the reality is, sebagai contoh, kalau saya, I have a good album ataupun a good movie, I would not advertise in Wall Street Journal because penonton dia lain, dia punya, yang pembaca dia lain. So I advertise dekat yang relevant to it. So coming back to the question tadi, di mana kita tahu pengguna ataupun yang aplikasi-aplikasi ini, so ada semua yang teenagers ataupun 20-an yang minat mencari benda-benda yang diorang cari. Betul. Diorang tak akan, they don't go for higher punya level of appreciation of arts. So macam-macam integrasi tadi, saya I go back to, there was a situation, I think dalam 2010, 2011, we were approached by HBO Asia untuk buat 6 episodes of Hang Tuah. Menarik tak? Because kita dapat tunjuk to the world. Ya, yeah, betul. Sejarah atau kita punya cerita, kita our side of the story. Kenapa benda tu jadi? Diorang suruh buat dalam bahasa Inggeris. So itu catch dia. Macam mana kalau kita buat benda tu, adakah kita akan dipuji atau dikecam kalau bahasa internet sekarang ni? So the trick is, kenapa saya cakap tadi, you have to try to be different. Eh, macam Dr. Henrik cakap tadi, betul. To get someone who's popular to endorse, contohnya Korean artist tu bagi dia punya reaction video to tarian tradisional Melayu. We have, because we need to tap the market. Contohnya kalau saya cakap tadi, kita nak buat cerita tentang a good film, nak advertise in Wall Street Journal, for instance. It has to be something business related. So kalau kita nak go on the masses yang menonton segala TikTok sebagainya, kita kena give them something that they want. But at the same time, kita educate them subtly, bukan cara secara terang-terangannya. So in terms of, you know, our national pride, cerita sejarah kita sebagainya, I think there is a way to market it. Tetapi how original can we be? How different can we be? To actually menumpang this platform yang sedia ada ni. So tu dia the tricky question, the tricky bit. Macam mana kita nak buat? Kalau saya buat cerita Hang Tuah tadi tu, adakah benda tu menaikkan kita punya bayar ataupun mencemarkan? Kita tak tahu. So kita selagi tak buat, kita tak tahu. Tapi it's actually ada two sides of the coin, di mana it can be good, it can be bad. Betul. So the question here is, adakah kita boleh adapt this technology, ambil kebudayaan kita dan kahwinkan. Kahwin keyword kahwin. Dia. Nak kahwin together.
Tak, betul lah macam Datuk Isi cakap tadi. Dia mungkin, it could be good, it could be bad. Kenapa kita nak portray kita punya culture in English? Kenapa orang artis Korea perlu buat reaction video tu tarian kita, contohnya. Tapi the reality is kita menumpang that platform, di mana penontonnya memang sedianya memang mencari benda-benda macam ni. Betul, 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 betul. Kan? Tapi suka juga bila kita tengok apa kata orang, budaya di luar negara itu bila guna platform ini, dia lebih mendapat tempat di hati orang kita berbanding budaya kita sendiri. Dan budaya kita pula bila dipotretkan di luar, budaya kita lebih mendapat tempat di pada orang luar berbanding unik kita, kita punya uniqueness orang dia pada pandai kita gunakan kan? Kita punya kelebihan. Yes, betul. Baik, kita ada satu soalan sebenarnya. Kejap ya, mana mencari tadi balik. Macam saya kata tadi, tulang kali type dulu. Okey. Daripada Amshar Lee Official. Kita buka untuk Q&A. Sebentar lagi kita akan share link untuk jam latihan untuk e-sijil untuk ni, untuk kaki tangan untuk kaki tangan UiTM dan mungkin pelajar-pelajar yang telah dijanjikannya macam mana dealer. Tapi untuk untuk staf UiTM juga, kita untuk yang menonton penuh, kita akan berikan jam latihan. Okey. Amshali Official kata, hai, saya ingin bertanya, apa inisiatif golongan yang lebih tua untuk seiring bersama generasi Y dan Z hari ini dalam perkembangan teknologi yang semakin hari semakin moden ini? Tua tu pelan sikit. Generasi tua. Okey, siapa nak jawab mungkin? Silakan. Kita kena ikut lah. Kita kena ikut mau tak mau, macam saya sebut awal tadi, zaman beredar pasal kebegila. Okay, yang ada ni mungkin untuk orang muda. Tapi macam saya sebagai pendukung ataupun yang mengutuk jabatan untuk untuk memastikan kelangsungan seni budaya, kita kena akur, kita kena ikut. Tapi harapan kita ialah supaya macam kita sebut tadi, medium tu digunakan secara positif, khususnya bila bercakap mengenai seni budaya kita lah. Tak apalah, tua pun tak kisah. Dia saya setuju dengan Tuan Haji lah. Suka tak suka kena follow lah. Follow, kan? Kita ambil analogi mudah, you masuk Grand Prix motosikal. Takkan you nak pakai motor Eddie Lawson dulu untuk berlumba dengan Valentino Rossi punya motor sekarang ni? Betul. So tak boleh pergi, cannot go. Contoh, internet ni dah wujud lama. Lebih 30 tahun juga kan, rasanya lebih 40 tahun sudah. Tapi you tak boleh comparekan internet 40 tahun dulu dengan internet sekarang. Masa tu dulu pakai apa, mainframe super komputer lah dulu. Super tapi super komputer dulu pun separuh pentas ni dia punya space. Super. Sekarang laptop, tablet kita bawa puluh kilis. So suka tak suka, ibarat kata Datuk Isri tadi, ikutlah. Saya rasa generasi yang belas inilah, belas ini daripada Datuk Isri ke sini, Datuk Isri ke sama sini sama. Sampai saya payah ni nak lawan mungkin kepaparan yang ada kan, dengan Hafiz sekarang. Sebab kalaulah zaman kita Datuk, zaman kita betul lah, zaman lebih kurang sebaya, lebih kurang sebaya tu Datuk, Datuk Isri 3 tahun je daripada saya. Apa, kalau zaman kita tu ada belajar online tu, macam mana agaknya? Oh, jauh. Saya dulu belajar CGI beli buku. YouTube pun tak ada lagi, beli buku nak belajar. Beli buku. Itu apa? Kalau dekat mereka dia keluar CGI for Dummies. Tapi dah ditentukan sepatutnya yang kita tu ni belajar zaman sekarang ni. Betul. Macam mana? Betul. Jadi saya teringat tau ada satu company ni, company handphone, tak perlu sebut nama kan. Sebab apabila ada satu lagi teknologi baru yang datang, tapi dia berdegil untuk terkekal dalam relevant teknologi dia, dan akhirnya teknologi itu habis. Dia sendiri, company itu sendiri. Betul, habis. Company kan. Besar betul. Company besar. So jadi itu menunjukkan bahawa walaupun kita dalam keadaan sekarang ni, ada satu teknologi baru yang boleh memberikan manfaat kepada kita. So jadi kita kena ambil, kena grab lah. Maknanya kita guna pakai. Walaupun ialah tua ke apa ke kan, tapi kalau dia boleh guna pakai, contoh sekarang saya banyak dengar macam mengaji kan. So dia punya cara untuk menyampaikan pengajaran mengaji tu. Alamak, macam tadi ada apa nama prof cakap berkenaan dengan pengajian Taranum.
Dulu nak belajar tarannum susah tu. Tu. Sekarang online. Online. Semua orang satu dunia pun boleh tengok. Betul. Alamak, memang kena belajarlah. Maknanya nak tak nak kena ikut juga. Tak, sebab saya rasa art ni sangat universal. Yeah. Bila kita sempitkan hanya tarian dan nyanyian, dia jadi sempitlah. Yeah. Tapi bila kita tengok martial pun art juga. Yeah. Kenapa martial art itu lebih luas dia punya, kata orang, viewership dia, sedangkan asal daripada satu negara. Contoh kita ambil contoh yang antara yang popular, capoeira kan, dia adalah sukan tempur Brazil. Tapi kenapa sukan tempur itu sampai ada orang daripada negara lain nak belajar? Mesti ada selling point dia. How do they sell it? Kan? Jadi yang itu saya rasa kita kena perkasakan lagi on our side. Sebab saya rasa art kita sangat, apa kata, sangat beautiful lah. Sangat magnificent sebenarnya. Sebab sebilangan kecil yang kita tahu, negara lain nak belajar art kita. Dia, budaya ni sebenarnya cari hidup. Tapi kita tengok sekarang ni, kita banyak lebih fokus kepada seni. Seni tu ada di bawah budaya. Jadi kita supaya kita dapat, orang kata, menyeragamkan dia, seharusnya kita juga lihat pada sudut budaya. Cari hidup tadi tu, bukan hidup, hanya lifestyle, nyanyian, benda lain lagi. Bila kita bercakap pasal budaya ni, betul lah. Sebab macam orang cakap lah, berpakaian seperti ini adalah budaya kita. Kan? Dia bukan cakap seni kita, dia adalah cakap berpakaian seperti ini adalah budaya kita, contoh. Okey, ada satu lagi soalan. Katanya, maybe daripada Farhani, maybe boleh wujudkan course yang focus on being professional entertainment melalui medium ini. Sebab negara lain dah acknowledge it's a profession, it is a profession and dah start taxing streamers. Mungkin siapa-siapa saja, mungkin Dato, dari segi sudut entertainmentnya. Macam saya cakap tadi, entertainment dah evolve, dah banyak. So kalau I teach the people today how we did things 10 years ago, dah tak relevant. So benda-benda macam ni kita tak boleh nak selalu nak tukar cara pengajaran sebagainya. Like benda entertainment is entertainment where it shouldn't be too formal in that sense. Macam budaya dan seni sebagainya, it's different punya level. Takkan letak entertainment, takkan letak syllabus kan? Tak boleh syllabus. Benda tu is ever evolving. Betul lah, dia evolve. Kalau dulu, kalau kita tengok Steve Vai main gitar sampai baring-baring, so takkan benda tu nak diajar. Contohlah macam kita cakap about arts, directly about arts, about painting. Contoh kalau zaman-zaman dulu, masa kita masa painting dulu-dulu, yang masa Leonardo da Vinci punya painting yang realist sebagainya, kalau zaman tu dah berlalu, Renaissance art. So kalau kita buat someone yang sekarang campak paint je, itu dah kira seni tu. Betul. I'm not belittling that tau, bukan memperkecilkan, tapi it's actually that kind of art. If Leonardo da Vinci dilahirkan sekarang, dia buat lukisan, tak nothing special pun. Benda tu dah evolve, it's been so long ago. So benda tu sentiasa berubah. Kalau kita bawa pula orang yang campak paint ni cakap seni, bagi 100 tahun lepas kena gelak lah dia. Seni apa ni? So it's actually tak boleh, benda tu tidak ada pengajaran. Dia tidak tidak ada cara nak mengajar. Benda tu selalu bertukar, dan taste tu sendiri in terms of entertainment is never the same. So kalau seni, budaya, yes boleh diajar. Ya, benda tu ada teori, ada dia punya cara dia. Betul. Untuk entertainment, rock and roll, orang cakap. Whatever goes kan. Entertainment. Dekat syllabus, Queen buat show, baju pun tak pakai. Kan? Tapi lah, kalau Queen, kalau lagu Bohemian Rhapsody, buat hari ni, radio mana nak main? 6 minit lebih, lepas tu adakah dia ballad, adakah dia operatic, adakah dia rock, kita tak faham. Because it was an experiment. Sekarang ni, the 3 minute, 3.5 minute songs is the formula for the kids to listen to